Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampun rawuh beliau nipun Romo Ki Haji Basori. Nggih, dados sak mangke saderengipun Mahalul Qiyam kita pirengaken rumiyin Mau'idatul Hasanah utawi ilmu saking beliau monggo dipirengaken sing hikmat kerantan iki damel bekal kula lan panjenengan sedaya. Kangge Mau'idatul Hasanah badhe disampaikan Romo Ki Haji Basori Tajib lan kangge kula kula nyuwun pamitan datang Romo Ki Haji Basori Tajib wonten ing makam subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina tabi'ihim ila yaumit tanan. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man ahya sunnati faka'annama ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du, para alim, para ulama, para binisbuh, sesepuh yang kami hormati, panjenenganipun Kyai Haji Fauzan Azim yang kami muliakan, Gus Firman Afsani, selebriti kita, orangnya ganteng, ya wong Jawa sak ganteng-ganteng kaya sik kawan mbek para habaib ya. Nek kaya awak dhewe ya kawah pola. Nek Gus Firman iki cerodo manis siji. Talia dari belakang kae Rano Karno. Dari samping kae ya kaya Gus Firman. Yang kami hormati para teman-teman penerbang semua yang kami muliakan, panitia penyelenggara dalam acara akhir sana, para asatidz, para guru-guru yang kami muliakan, wali santri, adik-adik santri, adik-adik siswa yang kami cintai, alhamdulillah malam ini kula kali panjenengan sedaya masih dikasih kesehatan oleh Allah. Sanapa sehat zahir maupun batin. Kedua kalinya semoga sholawat salam
mudah tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudah-mudahan datang kula kali panjenengan hadir kula jenengan muka-muka tadiyo doa restu, doa yang bermustajabah kangge anak-anak kula kali panjenengan yang malam ini diwisuda. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi waladun sholi dan soliha, ilmune manfaat menekuripe derajate ditoto kali Allah subhanahu wa ta'ala. 10 tahun 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, niki jawabane desa, jawabane negara, tergantung anak-anak kula jenengan. 30 tahun yang akan datang jenengan ya termasuk kula iki wis dibunteli godhong kabeh, godhong ali godhong putih innalillahi wae. Jenengan riyen kula keri nggih mboten apa-apa. Atau saya sak mantune jenengan. Beres ta? Nek sitok niku kula ngalang mawon kok keri-keri kula. Niki sing jawab desa kula jenengan, yang menjawab kampung kula kali panjenengan nggih arek-arek sing diwisuda niki. Mungkin nanti yang menjadi kepala desa anak kula jenengan, yang menjadi pamong anak kula jenengan, yang menjadi ustaz, yang menjadi kiai niki ya anak-anak kula kali panjenengan sak niki sing kula kali panjenengan wisuda. Mungkin urine nanom mondoluku 20 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, mungkin ono sing jadi menteri. Allahumma ono sing ngomong pak masuk pantes kondoluku deso katanya Magetan kurang deso ya kita katanya tau wangane gak karu-karuan Magetan ngomong mana ngomong kampung sundul ini boleh mereka nunggu masya Allah munggah itu ya pacet no. Kurang besok yudhoyono begitu kita badan Solo gak kurang besok ah. 3 hari yang lalu pulau ini sowan dengan Habib Syed diantar kali Habib Syed pulau takon Habib Syed Bip, kalau rumahnya Pak Jokowi itu di kampung mana Bip? Loh, itu Pak Yai sampean yang keluar dari tol, yang dari pintu gerbang tol 11 baratnya itu kampungnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kula wasno masyaallah pol desone nambek mondok luku ngene kira-kira ya ya pol desone aduh-aduh ngampun iki kaya kurang deso Pak Jokowi Solo nih. Tapi apa yang terjadi kalau Allah menghendaki beliau menjadi presiden 2 kali? Sopo ngerti? Sopo roh? Meni-meni mondoluku kula ambek sampean 25 tahun yang akan datang kata Allah sudah jadi menteri boyong nang gone istana kono. Sopo roh koyo padha gak luwe. Gitu mboten? Sementara kula kali panjenengan sedaya umpamane 30 tahun yang akan datang niki ono sing dadi menteri. Aku mbek rika wis tanggone kuburan. Ya iku mang wis dibuntele mbek godhong jati iku mang. Tiang tengene kuburan niku menurut di kitab arwah niku diizini karo Gusti Allah 1 tahun. Ono sing 1 tahun mulih pisan roe di waktu malam Idul Fitri. Ono sing 1 bulan
diizini oleh Allah Rae mulih nyambangi keluargane. Ono sing seminggu pisan wong niki ndek mriku niku diolehno karo Gusti Allah Rae sambang nanggone omah. Namun kula kali panjenengan sedaya 30 tahun yang akan datang dadak kula ambek sampean wis ya iku mang nanggone buntelan Godhong Jati kuwi. Dadak kula ambek sampean mulih ora ana tulisan nek kowe niku menteri agama teko nggo nyarek mondo luku sapa ro. Sampean mulih lulu mondo luku re. Iso jose kaya ngene sayang awak wis modar iki. Lah ngono kula jenengan. Kok gak tau 2023 iko ana wong ngaji nek panggung kok ndau. Panteng uleng-ulengan. Jajar karo Gus Firman iku kok gak tau niko mondo luku ana menteri agama. Niki kula jenengan gak ero kok. Wong menurut Imam Ibnu Katsir zaman itu setiap satu abad itu pasti ganti. 100 tahun zaman ini menungso ini ganti era ini. Kulo kali panjenengan sedaya saniki disasak dengan era nopo Oppo, Mbak Google, YouTube IA. Kita badan saniki ini kurang repot pak. Biar ini kurang nantang uang. Jadi pun saya bu, bengok-bengok nopo ni emang. Ayo nawali matu kono tengah sawah. Kulo biar saya gila. Kepatuk nomor itu nih, kaget orang ini uangnya benesok dia tu dipisui, mari dipisui, ayo matu, itu dia tu uang kena jotosan kena, oh blok ni, nomor isoh pemisui aku, sah niki tu lo kali panjang dengan stroyoi, ngenyek uang menghina orang, tak perlu kepatuk uangnya, kepatuk nomor itu mulai. Wong wis nyonyor-nyonyor pokoke. Ini dulu sudah dirancang oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi ning dawuh meniku ana zaman sing zaman iku memfitnah orang cukup di dalam kamar. Ini saiki iki. Ana wong mitnah wong, menggunjing wong, mempertawakan wong, menghina orang, enggak perlu kepethuk wonge, cukup ge jero kamar. Nek biyen Kanjeng Nabi dawuh lak ngoten nggih, salamatul insan fi khifdzul lisan. Slamete menungso itu apa jare cangkeme. Nggih ta mboten? Sakniki mboten. Salamatul insan fi jempolan. Lha iki sing menek rek. Ayo jajal penekan kono, meneh kok jauh ber-ber polisi kok. Nek biyen lesan sing dicoba sakniki mboten. Wong niki sing menek. Makanya biyen niku salamatul insan fi hidulisan. Sakniki mboten fi jempolan. Sing menek. Mula-mula kali panjenengan Rasul Kanjeng Nabi dikumpul karo. Nek ana zaman-zaman rame kaya kula kali panjenengan zaman opo zaman kaya ngeten iki. Kanjeng Nabi wis karo. Makanya sampai Kanjeng Nabi dawuh meniku ana zaman memfitnah orang tidak perlu ketemu orangnya cukup di dalam kamar orang itu sudah terfitnah. Kaya kula kali panjenengan sedaya rame nih kula ambek zaman berita wis kado-ado biyen leren nyetel TV. Nggih ta mboten? Sakniki gak TV zaman petek ngono ae wis niku Habib Bahar dipisui wong ngalor itu Habib Habib Hussein niku pas wonten acara dadi nek dina Rebo wonten Habib Hussein niku wonten selawatan rutinan teng daleme. Dadi bae sampean nek mrikune timbangane nganggur dolen-dolen wah iki kok kaya iku gumblak ra awak iki. Golek bis menae gara piro? Bis paling gak 250 wis awake dhewe niku niku tambah 3 juta. Mereka Rebo pasti di mereka niku Habib saya wonten acara mulai jam 10 sampai jam 1 mereka kalau ingin di mereka ini yang teko niku wong teko Cilacap teko Lamongan teko Goni Malang malah enten sini di mereka kira-kira
40 kiloan lah kali dalami habis saya niku gawa 10 bis niku jenengan baiknya ada lu setiap rebu ke sana kula niku pasen kene habis saya niku kula kan dibinerake ten kene sandinge niku ana wong takon ngeten menurut jenengan menurut para habaib dengan raminya habib-habib sing koyok ngeten iki nurut jenengan ya nopo jawabe habib saya niku enung wae. Dan dia beri bicara Habib saya ngerti ngapunten kula mboten ahli ini jawab niki Habib saya gak mau jawab misalnya Habib saya ini ngitungin saya usah taknya sampai dari Rasulullah ini jelas lho niku ketika ada persengketaan di dalam guriah Rasulullah niku mboten wani kumentar nyobo doai wong kula niku wong kula mari hitung-hitung ngabe asik kula si nasab ni gua itu lagi, iku aja. Ternyata tepung goni Raden Selo, Raden Selo iku tepung pamenan, pamenan iku termasuk tepung goni Mbah Sinten. Terus nak goni Brawijaya kelima, mulus nyelut cak, jaga kolpo lah, punya potongan ini. Mulus nyelut ustad, mulus sing gus, mulus sing yai macam. Beijing ni Gusti Allah di yaumul akhir, niki bikin pentas. Lho pentas sampean. Ya iki tak lungguhi iki lho rek, enggak iso rek. Pentas ya iki lho rek apa jenenge? Panggung. Nek biyane biyen ijak-ijak. Biyane jek. Cilian kula biyane ndel ludruk ngono. Iki orang ijak-ijak ngono ya ngene iki ijak-ijak. Mboten jak-jakan mboyo apa. Biyen iki. Meneh iki Gusti Allah di yaumul akhir di hari kiamat tuh bikin pentas. Besarnya pentas yang dibikin oleh Allah ini kudu sewu luwih ombo ketimbangane dunya. Coba bayangno, Gusti Allah iki nggawe pentas ngene iki lho. Nggawe panggung lho, luwih ombo timbangane dunya. Mung saiki sapa sing nyewa? Wong 6 kali 6 ngene. Apa nanti antar munda ya ta. Gusti Allah iku meneh yaumul akhir gawe pentas lebih lebar ketimbangane dunya. Sopo sing dicukur pentas niku? Satu para rasul. Yang kedua para nabi, yang ketiga para habaib, para ghuriyah Rasulullah niku sing ten jane dicukur pentas. Ada yang mengatakan yang ketiga itu adalah para aulia, tapi ada yang mengatakan kisah niku menyatakan bahwa nomor tiga itu para ghuriyah Rasulullah. Ayo jelas ya rek. Aku mbak Riko yang ini kipotongannya wis. Aku ngejukur pentas, anggapelah iki bagian para rasul. Rasul sing, bu rasul apa model gini kan? Mau rasul apa temannya itu? Kadang subuh jam itu, rasul apa cak menang. Ya kayak gini lah munggu-munggu. Sampean hitnisor, sampean di aku hitnisor. Kita bayangkan itu yang calon-calon surga malah malaikat itu takon ten gini Gusti Allah Gusti jenengan gak melepentas sak monten dibeli dengan para rasul para nabi para kekasih jenengan kemudian dunia-dunia Rasulullah Sayyid lan Habaib niku tiang-tiang sing gini pentas ini berarti tembundi Gusti jadi Gusti Allah malaikat gini Gusti kon takon itu takon model ya apa malaikat dikoy takon ini wong-wong itu lu WA di SMS ngoten niku lho Gusti. Wong sing njur pentas iki malaikat iki calon mlebu swarga sing digawe hisab dikasih syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa ingkang kula sampaikan datang panjenengan muga-muga manfaat. Amin. Jadi sampeyan niku rada leso kula niki wau ya. Dino gak lereng kelulusan ya ngene iki rek golek duit jadi nyambut gawe nanti yang ini iki rek jare tapi kula anpring yo kapantes tapi gojek yo tapi ngegrab motor ngacang jadi kula ngarep omong apa itu lha iku mau tak pasang ngene ngegrab bare untuk sampean mari ngebel terus aku sing moro lho paya yang ngegrab yo yo ngono ya terus kok sang grab ya iku kula kaya duit mau niki 100 juta dengan mantuk kepai gue menit apa-apa ngelur ya gue mohon nopo hingga ngulur aturakan datang panjenengan sedoyo
mugi wonten gunung lan mugi kula kalih panjenengan pertemuan ini menjadikan pertemuan yang barokah, barokai dhateng kula kalih panjenengan sedoyo, barokai dhateng putra putri kula kalih panjenengan ingkang nembe sejarah, muga-muga uripe ditata kalih Allah Subhanahu wa taala menjadi waladun sholi dan sholihah. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد.